segitu gak pantasnya aku buat kamu, Ando. Mau ada tamu yang menyewa kamar Ajang. Saya sewa kamar di sini. Aku masih harus menjalani 120 hari lagi masa idah. Seharusnya kamu mulai semuanya dengan Mbak Bella. Jadi Nando menyewa kamar di rumahku. Harusnya aku ngelakuin itu dari dulu. Keputusanmu ini salah, Nando. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Saleha pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2024. Dan di awal video kalian bisa melihat ya, Nando mengikuti Saleha yang pergi ke makam Azam. Kemudian Saleha pun mengatakan kalau masa idahnya kurang 120 hari lagi. Dan kalian bisa lihat ya apa yang dilakukan Nando. Ternyata Nando mau menyewa kamar di rumah Budita dan tentu saja hal itu sangat mengagetkan Saleha. Dan ternyata kabar tentang Nando itu sudah sampai di mana-mana, bahkan ternyata Isabella mendengar kabar itu. Ya pastinya Isabella tuh semakin sakit hati ya, kok Nando seperti itu. Kemudian terlihat juga Saleha yang sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Nando. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan bagaimanakah kelanjutan Saleha? Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.